Alhamdulillahirobbil alamin, telah keluar satu unit ready stock dari dapur tangan-tangan sakti B2O menuju ke ruangan review. Nah, untuk sobat B2O semua, satu unit menuju ke ruangan review, statusnya ready stock, sudah melalui restorasi, rekondisi dengan look penampilan kemewahannya, karena ini desainnya warnanya grey ya sobat B2O, jadi kita desain sporty, racing, dan mewah. Mantap surantap. Sebelum kita menelanjangin total soal ready stocknya, mari kita tur bengkel sebentar, ada progres apa aja dan ada unit ready stock apa aja. Nah, ini gen satunya harga spesial, full update, full modifikasi, pajak hidup panjang, full restorasian, rekondisian, hanya 53 juta saja. Kapan lagi sobat B2O dengan anggaran 53 dapat unit menyerupai seperti baru dan sudah full modifikasi. Ini di ruangan open ada satu sedan bongsor yang lagi proses pemodifan ya sobat B2O, pemasangan body kit. Mantap serantap, bisa dijadikan referensi sedan bongsornya. Kenapa disebut bongsor? Karena ya lebar iya, tinggi iya, juga luas iya. Mantap serantap. Ini kita kembali ke biru Toskanya sobat B2O, silakan 53 juta perlampuan, nanti kita custom menyerupai yang Calya sobat B2O, RGB dan bilet double. Ini mewah banget, pokoknya direkomendasikan banget. Kapan lagi dengan anggaran 53 juta dapat look mobil remote seperti ini yang bisa dinaiki dan terima kondisi menyerupai seperti baru, berikut full upgrade, full modifikasi. Coba sobat B2O, daripada restorasi sendiri 53 malah nanti tidak sampai 53 juta. Harga spesial inden sebentar sobat B2O, karena ini sebentar lagi ready yang biru Toskanya, Vios Limo ya sobat B2O semua. Yang pink Magenta ini masih dijadikan hiasan fast on for use-nya, bisa dijadikan referensi, silakan. Nah, ini Calyanya sobat B2O, look-nya itu mewah banget ya, saya full modifikasi, silakan yang punya tiga baris mau nitip-nitip modifikasi bisa. Unit ini kita jual ya, dari depan look-nya kemewahannya yaitu menyerupai Mini Alphard. Nah, yang Vios Limo biru Tosca itu nanti perlampuan kita upgrade seperti ini. Mantap surantap sobat B2O. Oke, dari samping Calyanya masuk banget, belakangnya mirip mirip menyerupai Venturi, silakan. Tahun 2022 harganya cuma 124 juta saja. Nah, untuk yang Sigra ini masih ready stock, statusnya sobat B2O, Sigra tahun 2022 kita jual di bawah angka 100 juta, yaitu tepatnya di 98 juta saja. Looknya menyerupai Venturi. Untuk unit ini sudah kita upgrade kurang lebih di angka 8 jutaan. Nah, kita tampilkan cuplik-cuplikannya pada Sigra ini ya sobat B2O. Sebelum kita membahas tuntas soal Vios Limo Gen 2 yang warna grey itu, langsung saja kita mulai Sigra Restock. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Your mouth, you can save it. I'm the same.
college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle, and you think you have a... Akhirnya masuk juga di ruangan review. Satu unit ready stock dengan look mewah ya sobat B2O. Warna-warna mewah ya seperti ini, yaitu warna grey Innova Reborn ya. Grey-nya grey gelap, jadi apa ya, mobilnya selalu kelihatan mewah, tidak kelihatan usangnya seperti itu. Mantap serantap banget, silahkan cek and recheck langsung bisa, atau siap kita bantu kirim-kirim ke seluruh NKRI. Nah, sebelum kita menelanjangin total soal satu unit ready stock Vios Limo Gen 2 ini, mari kita bahas sejenak. Itu yang warna biru Tosca sobat B2O, harga spesial 53 juta lah. Kapan lagi dapat full custom perlampuan, pajak hidup panjang atas nama perorangan, dan kondisi sudah menyerupai baru. Kenapa? Karena sudah melalui restorasi rekondisi. Untuk sobat B2O yang sigra, silahkan kalau mau dimodifikasi seperti kaliannya, itu bisa banget ya. Itu harganya masih ketemu banget, karena itu tahun 2022. Tinggal melanjutin modifikasi saja. Saat ini sudah tak jual di 98 juta. Paling tinggal nambah-nambah bodi kit. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore untuk sobat B2O semua. Bagaimana kabarnya setelah melihat cuplikan-cuplikan yang barusan kami tampilkan di layar HP sobat B2O semua? Kabar gembira untuk sobat B2O semua, satu unit ready stock ya. Sudah melalui restorasi rekondisi sehingga menyerupai seperti baru. Untuk sobat B2O semua, semoga setelah melihat unit ini makin semangat untuk menafkahi tabungannya supaya unit-unit Mewalis yang ada di layar HP saat ini bisa terparkir atau menghiasi garasi sobat B2O semua. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita mulai unit ready stock hasil restorasian rekondisian dari garasi kami. Untuk detail linknya bagaimana, hasil garapan kami bagaimana, supaya tidak ada dusta di antara kita, jangan sampai gagal paham, gagal fokus ya sobat B2O semua. Paling enak nyimak garapan kami itu sambil lihat deskripsi dalam video, terus sambil lihat video unit ini. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk masalah harga kita sebutkan di akhir, supaya untuk nilai harga pada unit ini worth it atau tidaknya itu setelah tahu detail ya, hasil garapannya bagaimana, update modifikasinya itu bagaimana. Mantap surantap, langsung saja kita mulai. Satu unit dengan warna Grey Innova Reborn. Nah ini warnanya mewah banget ya, Grey Innova Reborn. Sesuai temanya yang kita usung pada unit ini yaitu mewah, sporty, dan elegan. Untuk sporty kita usung dari depannya ya sobat B2O, mulai dari headlamp kita cuci bersih, kita detailing, lalu kita upgrade menggunakan DRL running warna merah. Berikut kita smoke hitam transparan dan kita lengkapin dengan lampu mata sipit. Nah jadilah looknya itu sporty untuk area depannya. Terus untuk senjanya ini kita kasih strobo warna biru sobat B2O. Lalu untuk tema grillnya ini masih hitam ya, dengan mempertahankan originalnya yaitu list chrome pada tengahnya untuk mengimbangi di chrome pada emblem Toyotanya. Mantap surantap banget. Nah untuk pemasangan body kit sendiri yang kita kerjakan yaitu sedetail dan serapi ini. Untuk body kit depan kita menggunakan body kit Yaris Hackers dengan aksen kombinasi hitam dan ada list tipisnya warna merah Ferrari. Nah kita lengkapin juga dengan variasi yang namanya fog lamp Angel Ayas dengan ring warna merah dan lednya ini warna putih. Berikut DRL lednya ya sobat B2O. Untuk mendukung pencahayaannya karena headlampnya kita semok, yaitu kita kasih lampu mata tembak yang devilnya warna merah. Mantap banget, ketemu ya sobat B2O. Walaupun rame kita memodifikasi, walaupun unit ini banyak yang kita upgrade-upgrade, tapi look sportinya, elegannya, kemewahannya itu dapat. Seakan-akan ini produksinya dari dealer. Wis mantap surantap. Nah langsung saja kita masuk di area samping. Oh ya, untuk dudukan plat nomor JDM itu pasti ya sobat B2O, setiap unit yang kami keluarkan pasti kita kasih yang namanya dudukan plat nomor JDM. Oh ya, untuk sobat B2O, seperti ram-raman grill, kisi-kisi angin yang paling bawah itu selalu lengkap dan utuh karena sudah melalui restorasi rekondisi. Keutuhan secara originalnya itu kita buat utuh dan berfungsi menyerupai baru lagi. Mantap surantap. Yang tidak bisa dirubah yaitu hanya tahunya saja. Oke, kita masuk di area samping. Nah ini Grey Innova Reborn, mewah banget ya sobat B2O. Dari depan enak, samping enak, belakang juga enak. Warna yang selalu mempertahankan kemewahannya, nah ini warna Grey Innova Reborn, grey yang gelap ya, greynya yang grey gelap. Nah untuk sen fender ini kita tutup, terus sennya kita pindah di area cover spion. Jadi sudah ada sen spionnya. Mantap surantap. Nah untuk fendernya sendiri kita gantikan dengan VVTi, dengan emblem VVTi.
Lalu kita lari ke belakang, ada handle chrome, terus ada yang namanya talang air berikut kaca filmnya. Nah, ini kaca filmnya kita menggunakan ukuran 60-40 sobat B2O semua, jadi masih nyaman banget ya untuk kita lihat. Oke, kita turun paling bawah, yaitu ada body kit Bumek. Nah, dengan action kombinasi hitam list tipis merah Ferrari. Nah, jadi kesan racingnya itu dapat banget sobat B2O, tapi tidak meninggalkan kemewahannya karena kita pasangkan velg modelan Tuton yang celong belang. Oke, untuk sobat B2O semua, setiap unit yang ready stock dari kami itu masih bebas pilih velg ya, masih bebas pilih velg, silahkan. Ini harganya cakep dan ekonomis untuk sobat B2O semua. Kita lari di belakang. Nah, sebelum kita masuk lagi ke area belakang, coba sobat B2O lebih difokuskan lagi hasil garapan cat kami. Dari nat-natnya kita timbulkan semua, kelempengan unitnya secara original ya sobat B2O, terus pemasangan body kitnya pokoknya mantap surantap banget, menyerupai produksi dari dealer. Masuk di area belakang, mulai dari atas dulu ya. Untuk area atas kita lengkapi yang namanya sirip hiu, terus visor topi. Nah, ini visor topi kita pasang karena temanya itu mengambil tema elegan kemewahan yang proper, jadi kita isi spoilernya menggunakan ductel, makin proper ya sobat B2O, sesuai tema pada mobil ini. Untuk emblem sendiri, nah ini emblem sendiri kita kasih yang namanya emblem Vios Toyota TRD, mantap surantap banget. Untuk terang lid bagasi kita pertahankan warna hitam glossy-nya, hitam plastiknya. Nah, kamera mundur pastinya sudah ya sobat B2O semua. Kita turun lagi ke belakang. Untuk belakang sendiri ini menggunakan body kit yang namanya body kit drive 68, wis masih tinggi ya, walaupun full upgrade full modifikasi. Nah, ini siap untuk menemani menafkahi tabungan sobat B2O semua, karena untuk harian masih nyaman banget. Dunia pergasrukan telah di delete, sudah dihapuskan, wis mantap surantap. Oke, lanjut pada pembahasan body kit belakang. Untuk lampu mata kucing sendiri selalu kita aktifkan dan bikin menyala walaupun spek terendah pun. Nah, cara pengelisan di dapur kami yaitu mengusung tema pada unit ini supaya sportingnya dapat, yaitu angka 3 kita list yang apa ya, list menggunakan action warna merah Ferrari berikut M-nya seperti yang sobat B2O lihat. Untuk knalpot sendiri ini sudah kita pasang knalpot racing. Nah, sesuai judulnya, kemewahan, proper, simple, racing, elegan, dapat semua pada unit ini. Silahkan sobat B2O semua, kapan lagi ada unit ready stock sengganteng ini. Oke, supaya tidak ada dusta di antara kita, kita lakukan satu putar memutri. Oh ya, untuk area stop lamp sendiri itu juga sudah kita detailing ya, pastinya kita cuci-cuci, kita bersih-bersih sehingga looknya unit ini kelihatan menyerupai seperti baru. Mantap surantap. Kita masuk di area interior. Men, interior men. Kita masuk di area interior. Nah, ini kalau kita melihat di area interior itu kemewahannya makin dapat ya, kenyamanan kemewahan pada unit ini. Untuk sobat B2O semua, silahkan setiap unit yang ready stock itu tidak ini ya, untuk satu pulau Jawa itu bisa unit bisa kita antar tanpa harus DP unit. Tapi untuk masalah ongkirnya, karena kita sudah melakukan pekerjaan si drivernya, sudah harus apa ya, perlu apa yang namanya isi bahan bakar. Nah, dengan bayar ongkirnya lunas, unit tanpa harus di DP bisa kita antar ya, seperti itu. Itu berlaku untuk area satu pulau Jawa. Kalau yang keluar pulau Jawa itu wajib lunas duluan. Nah, prosesnya bisa seperti itu untuk unit yang ready stock di garasi kami. Silahkan, mantap surantap. Nah, setelah melihat interiornya itu kemewahan pada unit ini makin dapat ya, luar dalam eksterior ganteng banget.
Nah ini alarm central look remote power window sudah naik. Terus untuk lampu kolongnya kita kasih warna biru. Berikut jok-joknya, tidak ada yang sobek ya sobek B2O. Mantap banget, rapi, bersih, harum, wangi. Dashboardnya utuh semua. Untuk karpet mie ini sudah naik. Terus untuk cover setir sendiri ini sudah kita kasih cover. Nah seperti ini, silakan sobat B2O jangan sampai gagal fokus. Untuk plafon sendiri bersih, harum, wangi, sudah kita lakukan detailing. Berikut dengan hand grip seperti ini utuh semua sobat B2O. Mantap banget, silakan untuk sobat B2O semua. Lalu perintil-perintilan sekecil apapun ya kita buat normal. Nah ini contohnya seperti ini sobat B2O. Nah ini seperti ini kita buat normal untuk kisi-kisi AC-nya. Terus cup holder-nya ini semua normal semua, silahkan. Nah ini, nah oke, kanan kiri normal semua. Untuk kebersihan kerapian interior sendiri mantep banget ya, utuh untuk jok-joknya. Oke, untuk sobat B2O semua, kita masuk di area ruangan mesin. Nah ini jangan sampai gagal paham apa gagal fokus, karena ini hal terpentingnya untuk sobat B2O semua. Nah ini mesin nyala, suara mesinnya itu tidak ada kasar keras ya, ini halus stabil, ritmenya mesin bisa sobat B2O dengarkan. Silahkan, bersih, rapi, suaranya. Oke sobat B2O, sudah selesai pembahasan dari kami ya. Untuk masalah dongkrak, kelengkapan pada unit itu pasti sobat B2O, seperti kunci-kunci, dongkrak itu pasti, pasti ada, karena itu wajib untuk di dunia permobilan. Untuk sobat B2O semua, kita sampai sini dulu ya. Nah ini saatnya kita membahas harga. Ada dua pilihan opsi harga untuk sobat B2O semua. Dengan kondisi upgrade modifikasi hasil garapan seperti ini, worth it atau tidaknya, silahkan sobat B2O dijadikan referensi. Harga 57 juta itu di luar cabut bekas ya. Atau mau harga 65 juta itu sudah kita bonusin cabut bekas tujuan atas nama pembeli. Untuk wilayah Pulau Jawa, satu Pulau Jawa itu tanpa harus DP unit, unit bisa kita antar sampai garasi sobat B2O semua. Silahkan cek-cek sepuasnya. Kalau cocok kita terima gaji, kalau tidak cocok unitnya kami bawa pulang lagi. Yang penting untuk masalah ongkir wajib dibayar di depan. Nah untuk pembelian di luar pulau itu wajib lunas dulu baru unit bisa keluar dari garasi kami. Oke untuk sobat B2O semua, kita sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. Tanpa dukungan dan support dari sobat B2O semua, kami sendiri tidak bisa melangkah sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.